5 alat berat tambang pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur nyaris diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Selasa sore. Beruntung, operator alat berat segera menepi sehingga selamat. Operator 5 alat berat tambang pasir langsung berhenti beroperasi dan bergegas menepi begitu mendengar informasi akan datang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Para operator alat berat tancap gas agar segera keluar dari Sungai Besuk Wedok, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. 2 alat berat nyaris diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Namun akhirnya semua operator beserta alat berat dapat selamat. Alhamdulillah untuk alat berat sudah selamat semuanya, tapi ada beberapa tadi yang bersamaan ya. Bersama dengan banjir datang tadi masih ada di aliran yang ada di sana itu masih ada di sana. Sudah tidak bisa naik lagi. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dari alat, dari masyarakat ataupun informasinya karena sudah satu jam yang lalu sudah diberitahukan oleh PPGA dan pos pantau yang ada di seberang sana. Banjir lahar hujan kali ini merusak akses jalan alternatif penghubung 2 kabupaten, yakni Lumajang dan Malang. Akibatnya, jalan alternatif tidak bisa dilalui oleh pengendara roda 2 dan 4. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.